فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Orang tua sepakat bahwa bentuk kasih sayang orang tua kepada anak adalah anak itu disekolahkan. Kita nih disekolahkan sama orang tua kita karena orang tua kita sayang sama kita. Jadi ilmu itu, belajar itu adalah bentuk kasih sayang. Berarti oleh kita semua, bahkan yang gak beriman pun sepakat tentang konsep itu. Karena begitu manusia hidup dengan kebodohan, maka akan jadi masalah besar dan merugikan dirinya dan menghancurkan dirinya. Maka kaedah dalam ilmu agama kita adalah ada ilmu mabniun ala rahmah. Ilmu itu dibangun dari sifat kasih sayang. Sehingga ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti kajian, maka jelas itu adalah tanda Allah menyayangi kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan membuat dia paham dan mengamalkan agamanya. Itu sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.